Jangan mendengar rongrongan anjing yang di pinggir jalan ya. Nah biasa nemu nacong lihat sedih lorong kan demen ngung-ngung ini biasa kan. Yang didengar itu biasa. Anggap dengan telur nanti. Ada no. Sudah jam, tapi saya cerita sedikit. Kenapa? Kemarin berapa tahun yang lalu ada yang menjelek-jelekan tiang ke Solatiah. Sampai mudir diundang ke Ancor. Kita sebut aja ke Pancor. Ada beberapa alumni, karena dianggap ini hebat di madrasah. Dijen tuan guru, woy, luar biasa bukan luar. Yang undang. Yang tahu, yang kaget. Yang langsung umroh. Yang umroh sama tuan guru Zainal, tuan guru Anas, tuan guru Zainal apa juga, yang berdua apa bertiga sama umunat yang berangkat. Yang langsung ke Solatiah itu. Yang matur sama mudir, nanti datang ke rumah kata beliau, yang datang ke rumah. Dilihatin dia undangan dari Pancor. Yang lihat undangan itu, oh ya. Yang minta beliau ke Anjani. Oh ya sudah. Nanti kamu mau pulang baru ke sini. Jarak 2 malam. Besok pagi tiang mau pulang, malamnya tiang datang ke rumahnya mudir lagi. Tiang datang ke rumahnya mudir. Saya sudah diundang, tapi bagaimana ya? Mesti mudir ini. Ada apa rana? Tuan sabo lekan tuan guru nuske. Noak no. Arak lekan praya ske. Noan Malik. Arak praya ske anak Pancor to aman. Noan Malik kan no. Ada doang no. An lawan ke itu cerita na. Noah harap sekalikan sikur beli awak na bawa kan dah. Noah lama kita ngobrol sama mudir habis isak waktu itu dikasih makan. Ada begeju lo kau tebang demangan julu. Agen ara balung tu begeju. Yang jelaskan dijelaskan sama para tuan guru. Tak bisa saja beliau kan. Singkat yang ngomong sama beliau terus. Tuan guru anak semua sudah ngomong. Angen ni wah seh. Pelinggi masih anggap tiang bijen dek. Kan pelinggi anggap tiang bije pelinggi yang gitu kan mudir. Sekarang itu masih beramak beranak atau engkah deh pelinggi pilih. Kalau pelinggi ke sana engkah deh diberi beramak beranak. Langsung pah bijen sa nomor 2 saya Hasan. Hisam, saya paling beli Syekh Salim, penggantinya mudir itu. Adiknya beliau namanya Syekh Hisam. Ambil surat itu, ambil surat itu. Kalau karena kita akan tidak menjadi bapak sama anak lagi. Karena kamu anak saya, kata mudir. Langsung beliau robek, Sam, telepon ke Indonesia, saya mau ke Anjani. Beliau batalkan.